Guys, aku udah sampai di stasiun Manggarai, stasiun transit untuk menuju, untuk naik kereta ke bandara. Yuk. Nah, kita akan beli tiket dulu. Tadi aku sengaja nggak beli tiket online supaya, karena kita nggak bisa prediksi lamanya perjalanan sama macet-macetnya. Jadi untuk di stasiun Manggarai sendiri, kereta bandara itu ada di peron 8 dan 9. Kalau kalian dari arah Bogor, dari KRL, kalian turun di stasiun Manggarai, terus kita bisa beli tiket atau beli online, langsung menuju peron 8-9. Ini aku ngejar kereta yang 12.37 untuk pesawatku 15.30 dari Bandara Suta. Bismillah. Nah, ini udah menuju ke arah pintu keluar, tapi aku akan beli tiketnya dulu untuk kereta ke bandara. Iya, sebentar, kita beli tiketnya dulu untuk dua orang. Apa bedanya reguler sama? Bedanya reguler sama ini apa nih? Ntar. Mbak, bedanya reguler sama itu apa? Reguler ya? Reguler aja. Soekarno Hatta. Itu ya? Enggak kan, dua aja. Dua aja. Apa kan cuma sampai sini dong? 12.30 masih nuntut ya, Mbak? Masih 12.37 masih bisa ya? Masih bisa ya? Iya, pencet booking. Iya, booking. Input nomor HP sebelah kanan. Bagi mandiri bisa, Pak? Bisa. Klik dulu, Pak, tiket. Terus? Tiket. Terus dari sini mana? Debit. Pakai debit ya? Debit aja deh. Reguler ya, Mbak? Oh, bentar ya. Bentar. Permisi, tangan kiri ya. Masih 20 menit lagi. Tutup, Nak. Jadi pembayarannya bisa tunai sama debit, guys. Aku beli 2 tiket harganya Rp70.000, akan berangkat 12.37 ya. Oke, okay, thank you. Makasih. Terus ke arah mana? Udah, mah. Gua pamit ya. Ya, guys, jadi kalau tadi udah beli tiket. Tiketnya ini. Satu tiket Rp70.000 ya. Dan ini aku lagi nunggu di ruang tunggu, karena untuk kereta 12.37 itu nanti pintu ruang tunggu baru dibuka menuju kereta pukul 12.22 ya. Jadi sekitar ya kurang lebih maksimal 10 menit sebelum keberangkatan lah. Ini suasana ruang tunggunya, bersih, nyaman, dan luar biasa untuk KAI ya. Stasiun Manggarai sekarang sudah jadi stasiun yang transit yang luar biasa, guys. Jadi ada 3 lantai di sini kalau nggak salah ya. 3 lantai, sehingga kalian kalau pengen mengeksplor stasiun cantik di kota Jakarta itu adalah stasiun Manggarai. Dulu mah jauh, guys, dari kayak gini ya, kotor, kumuh. Selama ini kan terkenalnya kan namanya stasiun, kemudian pelabuhan itu terkenalnya ya, maaf ya, rata-rata kesannya kotor dan kumuh. Tapi sekarang stasiun Manggarai sudah berubah menjadi salah satu stasiun terbaik yang dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta. Ya, untuk kalian yang pengen ke Bandara Suta ya, pengen terbang atau habis landing gitu ya dari Suta, kalian bisa memilih alternatif naik kereta bandara menuju stasiun Manggarai sebagai alternatif eksekutif terbaik ya. Bersih, nyaman, dan pasti tepat waktu kalau kereta, karena kita insya Allah kan jalannya nggak ada halangan ya, guys, insya Allah ya, karena relnya juga satu rel ya. Untuk kalian tetap jaga protokol kesehatan dan enjoy vacation. Nggak bisa deh.
nganterin. Help. Iya udah. Sudah mulai kelihatan kereta bandaranya. Kita akan menempuh perjalanan selama kurang lebih 45 menit sampai ke Bandara Suta. Bismillahirrahmanirrahim ya guys. Keretanya mana? Bagus banget ya. Kita pakai eksekutif 2. Emang gak ada nomor seatnya guys, jadi bebas. Yang depan sana deh. Oke, bersih banget ya guys ya. Nah ini guys ada video informasi ya. Kita akan menuju ke stasiun Bandara Soekarno-Hatta. Dan stasiun berikutnya dari Manggarai adalah Sudirman Baru. Kemarin aku sudah ke Sudirman Baru ya. Jadi BNI City itu cakep banget deh stasiunnya. Ini gerbong yang aku naikin adalah eksekutif 1 ya. Beberapa papan petunjuk instruksi penggunaan pemadam api ringan komplit di sini. Kemudian kita sangat physical distancing guys. Jadi kalian, wah kalau aku sih recommended banget ini ya, ke, apa namanya, kereta ini, karena kita nyaman ya. Jadi nggak usah umpel-umpelan, apa bahasa Indonesianya, nggak usah terburu-buru naik guys. Di kereta api Bandara Riling dengan tujuan Stasiun Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Welcome to Airport Railway Services leaving for Soekarno-Hatta International Airport Station. Stasiun berikutnya Sudirman Baru. The next station is Sudirman Baru. Perhatikan barang bawaan Anda dan hati-hati dalam melangkah. Dear passengers, please check your belongings and mind your step. Seluruh penumpang dipersilakan menempati tempat duduk yang tersedia. Guys, kalau sampai stasiun Duri, kereta bandara ini akan mundur guys. Jadi kayak mobil gitu, lucu deh. Dia jemput penumpang dulu di Duri, terus dia mundur. Nah, habis ini dia maju lagi guys. Asik kan? Oke guys, alhamdulillah udah nyampe di stasiunnya ya. Stasiun akhir kereta bandara. Sekarang aku akan nyambung naik Skytrain menuju terminal 2, terminal keberangkatanku ya, dengan menggunakan kereta Kalayang. Nah ini guys ruang tunggunya untuk Kalayang atau Skytrain ya. Jadi kalau kalian pengen cari nggak terlalu waktu terburu-buru, better jangan mepet-mepet ya guys. Walaupun mereka semuanya sudah on time schedule-nya, tapi terburu-buru mepet itu nggak enak banget ya. Ruang tunggunya yang nyaman, enjoy. Nih Kalayang ke Terminal 1 baru aja datang di jalur A. Jadi untuk kalian yang mau terbang, lihat dulu tiketnya kalian di terminal berapa ya, di Bandara Suta. Kan ada Terminal 1, 2, 3 ya. Ini guys bersih ya Kalayangnya ya. Tuh ada yang bawa barang segitu gedenya guys. Tapi gak apa-apa tuh. Baik-baik aja. Ini gratis ya guys. Jadi kalian kalau transit
nggak usah mikirin berapa bayar tiketnya gitu ya. Ini sangat nyaman, sudah disediakan langsung untuk penumpang di Bandara Suta. Ini dan kita juga nggak usah terburu-buru naiknya karena sangat nyaman. Ini Skytrain menuju masing-masing terminal ya. Jadi perhatikan tiket kalian, terminal 1, 2, atau 3. Nyambungnya pakai Skytrain seperti ini ya guys ya. Enjoy!